Bukan hanya manusia, sejumlah hewan juga jadi korban bencana erupsi Gunung Semeru beberapa waktu lalu. Seperti yang terekam, aksi relawan menyelamatkan bebek juga sempat viral di media sosial. Video penyelamatan diunggah di akun Instagram @gunungindonesia dan TikTok @kasmadi_madi pada Selasa 7 Desember 2021. Awalnya bebek tersebut terjebak lumpur yang mengeras akibat erupsi Semeru dengan sebilah kayu. Setelah para relawan mencoba menggali lumpur yang mengeras tersebut, akhirnya bebek berhasil diselamatkan. Video itu pun menuai berbagai komentar dari netizen. Tak sedikit yang memuji aksi pria tersebut. Diketahui, Gunung Semeru yang terletak di dua kabupaten yaitu Malang dan Lumajang Provinsi Jawa Timur mengalami erupsi pada Sabtu 4 Desember 2021. Gunung api itu terlihat mengeluarkan asap pekat berwarna abu-abu berukuran besar. Hal itu membuat warga di sekitar gunung berusaha menyelamatkan diri.